Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera dan bahagia. Selamat bergabung di SDM Bineka Karya Simo. Kemarin sudah saya beri materi, katanya dengan pada KD menganalisis pekerjaan pemeliharaan pada sistem rangkaian kelistrikan mesin perkakas atau produksi, sedangkan pada sub KD membuat rangkaian kelistrikan mesin perkakas atau produksi. Kalau kita perhatikan pada gambar Di situ sudah jelas menerangkan pada dasar-dasar kelistrikan -dasar di mana suatu energi didistribusikan sampai kepada pelanggan. Nah, ini adalah pada contoh rangkaian pada rangkaian DC dan rangkaian AC. Kalau kita perhatikan pada gambar di sini ada sebuah sumber listrik, baterai atau akumulator, pengaman atau sekring beban atau lampu, kontrol atau saklar, konduktor atau kabel. Apabila pada saklar hubungkan, maka akan terjadi pengaliran energi listrik sehingga akan terjadi penyalaan pada lampu. Sedangkan pada mengukur tegangan, apabila suatu akumulator dihubungkan dengan multitester, di situ akan terlihat berapa besarnya tegangan. Di sini saya tekankan kaitannya dengan pada gambar 4. Itu adalah salah satu pemanfaatan listrik pada pelanggan. Kalau kita perhatikan pada gambar di situ sudah jelas ada beberapa bahan yang dipakai untuk instalasi kelistrikan pada rumah tangga. Yang pertama adalah KWH atau istilahnya disebut APP alat pembatas pemutus juga ada MCB satu pas, juga ada kabel, juga ada sekring, juga ada saklar tunggal, juga ada stop kontak, dan juga ada tusuk kontak dan lampu. Kemarin sudah saya jelaskan kaitannya dengan penggunaan warna kabel. Mungkin anak-anak sudah mengerti pada penggunaan warna-warna kabel. Misalnya pada satu pas. Satu pas itu warna kabelnya merah hitam biru itu adalah untuk satu pas sedangkan pada kuning itu bisa dikatakan ground atau arde atau pembumian sedangkan pada hijau itu adalah pengkawatan nol atau netral. <tuh> Sedangkan penggunaan warna kabel untuk tiga pas, tolong kaitannya dengan warna-warna kabel ini dimengerti sampai detail agar kesanannya nanti dalam menginstalasi kelistrikan tidak terjadi kesalahpahaman pada proses berikutnya untuk warna kabel tiga pas bisa disebut R ST. R itu berarti merah, T itu berarti hitam, kuning berarti untuk pas Sedangkan hijau untuk nol, sedangkan kuning, oranye untuk arde dan brown. Nah, kalau diperhatikan pada gambar di sini, itu terlihat pada MCB1 pas berarti warna kabelnya ya dipakai untuk pas. Itu mungkin bisa merah, mungkin bisa hitam, mungkin juga bisa biru. Sedangkan pada hijau, untuk netral dan kuning, untuk arde atau ground, itu pasti. Kalau diperhatikan pada kabel dari app ke screen. Kalau diperhatikan pada kabel. Itu kira-kira jenis kabelnya apa itu? Kalau diperhatikan betul itu akan tertera tulisan. Tolong diperhatikan di rumah Anda kira-kira kabelnya itu mereknya apa? untuk app ke peting itu biasanya kabel NGM. Saya ulangi lagi. Pada kabel APP ke peting itu adalah kabel NGM. Di situ tertera 3 kali 4 mm. Tiga di sini berarti di dalam selubung atau isolasi kabel berwarna putih. Itu mempunyai tiga kawat dan mempunyai diameter 4 milimeter. Tolong betul-betul dicermati Terus setelah keluar dari peteng Biasanya itu kabelnya itu menggunakan 3 kali 2,5 milimeter itu biasanya kabel juga berwarna putih 3 kali 2,5 berarti di dalam selubung terdapat 3 kabel dan mempunyai diameter 2,5 mm Terus dilanjutkan lagi kabel 2 x 2,5 mm. Yang berselubung putih di dalamnya ada dua jenis pengawatan dan diameter 2,5 mm. Nah, itu biasanya penggunaan kabel yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam instalasi listrik. Nah, kalau kita perhatikan pada pengkawatan Nah, di sini sudah sudah jelas ya. Sudah jelas pengkawatan pada instalasi listrik sederhana. Kalau kita perhatikan pada gambar, itu sudah jelas. Pada APP itu terdapat kabel kabel yang diinstalasi kepada komponen-komponen lainnya. Misalnya pada kabel yang masuk itu biasanya terdiri dari tiga kabel. Yang satu untuk pas, yang satu untuk arde, yang satu untuk netral. Nah kalau kita perhatikan pada app, di situ pas langsung dihubungkan pada mcb. Dari kawat mcb. Terus didistribusikan ke saklar tunggal, terus dihubungkan pada lampu. Begitu juga dari kabel tersebut disambung pada saklar ganda, dan dihubungkan pada lampu. Nah, apabila saklar itu di-on-kan, maka akan terjadi aliran listrik sehingga lampu tersebut akan menyala. Begitu juga pada saklar ganda, di mana kalau di-on-kan, keduanya saklar ini sehingga akan terjadi penyalaan pada lampu. Terus kita ambil lagi pada titik sambung, dihubungkan lagi menggunakan MCB terus dihubungkan ke stop kontak. Nah, stop kontak ini mempunyai peranan untuk menyalurkan misalkan untuk TV atau setrika atau komputer dan sebagainya. Ini adalah sakel Stop kontak, ya. Nah, saya kira anak-anak sudah paham dan mengerti pengkawatan pada instalasi listrik untuk satu pas, tolong betul-betul diperhatikan. nah kalau kita perhatikan pada kwh meter pada gambar ini juga sudah jelas gitu. di mana pada kabel dari pan itu dihubungkan dihubungkan sehingga masuk pada app dari app terus dihubungkan lagi pada mcb dari mcb terus dihubungkan lagi ke instalasi instalasi lainnya nah kalau kita perhatikan pada gambar di situ ada beberapa elemen yang pertama adalah saluran masuk pada pelanggan, ada meter kWh, ada MCB, ada terminal netral, ada BKT, ada kotak APP, juga ada sirkuit. Utama konsumen terus ada saklar utama, terus juga ada pengaman lebur, juga ada klem netral, juga ada klem pembumian, juga ada elektroda pembumian juga ada PHB, yang terakhir ada sirkuit masuk ke internasi rumah. Tak kira sampai di sini, anak-anak, apa yang saya sampaikan materi ini, betul-betul dicermati. Setelah ini nanti saya lanjutkan pada KD kedua, menerapkan Instalasi kelistrikan pada mesin produksi. Topik berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.